Selamat pagi. Sekarang kita lagi berada di Taman Agribisnis, kegiatan kerja Lapas kelas 2A Palangkaraya. Pada pagi hari ini, Bapak Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah didampingi oleh Bapak Kalapas akan mengadakan panen perdana di Taman Agribisnis, kegiatan kerja Lapas kelas 2A Palangkaraya. Oke, saya di gang. Betul, bagus ini. Biasa. Semoga dengan panen hari ini akan terus kita kembangkan terus dan memanfaatkan lahan yang masih ada di dalam area lapas ini. Kita optimis bahwa Lapas Palangkaraya pasti akan terus berproduksi dengan melakukan pembinaan menuju Lapas Palangkaraya pasti bahala. Produksi UBP Lapas Palangkaraya di bawah pembinaan Kasih Giatnya Pak Eka. Dan saya turut gembira dan mendukung serta ingin memperbanyak produksi selain tomat jenis sayuran lainnya, dan dari segi lahan sangat mendukung, tinggal menambah spirit semangat untuk ke arah yang lebih baik. Lapas Palangkaraya pasti smart, pasti bahala. Ini produk jamur tiram yang sudah dilakukan oleh BBP di Lapas Palangkaraya. Tentu memiliki prospek yang baik dan akan terus dikembangkan. Kualitas jamurnya juga sangat baik. Sukses untuk Pak Kalapas dan juga Kasih Kegiatan Kerja bersama para kasubsi dan pegawai, tapi juga untuk warga binaan yang sudah bekerja bengker. Semoga terus dikembangkan dan Lapas Palangkaraya pasti smart, pasti bahala. Mantap. Ada jamur tiram. Kan cabut tadi tomat.